Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma aati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله شكر kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah dua kali sebulan insyaAllah kalau tidak ada halangan, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk ke bab yang ke-5, bab baru ya, dah selesai dalam kuliah yang lalu. Bab yang ke-4 tentang hadis dhaif ya, yang mana kita telah simpulkan bahawa daripada satu sudut hadis sahih dan hadis dhaif ada persamaan, iaitu sama-sama ada keraguan kerana perawinya tidak ramai. Satu atau dua orang periwayat hadis boleh jadi terlupa, boleh jadi tersilap. Itu untuk membezakan dengan satu jenis hadis lagi, dipanggil hadis mutawatir. Mutawatir ini diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai, mungkin sampai 7, 8, 10, 15 misalnya, yang mana sukar untuk kita katakan sampai seramai itu pakat terlupa semua, serta silap semua. Jadi kalau mutawatir, dia yakin. Kalau ahad, dia ada keraguan. Bila ada keraguan, maka ulama-ulama hadis terpaksa bekerja lebih. Mereka akan kaji pula kualiti perawi itu. Adakah orang yang boleh dipercayai? Adakah orang yang kuat ingatan? Kemudian dilihat pada sanad tu bersambung atau terputus di mana-mana. Jadi kalau kualiti perawi dinilai bagus dan sanadnya juga bersambung dengan baik, maka kemungkinan besar hadis itu memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diistilahkan hadis sahih. Sementara kalau ada masalah pada perawi, mungkin dikaji-kaji, oh perawi ni agak pelupa orangnya. Jadi bila orang tu pelupa, kemungkinan lupa tu agak tinggi. Atau ada terputus sanad di mana-mana. Perawi, ya, misalnya merawikan, dia adalah tabi'in. Maknanya murid pada sahabat Nabi. Tapi bila dia meriwayatkan hadis, terus dia kata, apa tu, qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, awak tak jumpa Nabi, awak kena sebut saya dengar daripada sahabat. Tapi sahabat tu tak disebut tu, maknanya putus sanad dia. Maka masih ada kemungkinan hadis tu memang daripada Nabi SAW, tapi kemungkinan itu tidak sebagus hadis sahih. Ini yang dikatakan hadis itu tidak sahih. Tak sama dengan dalam bahasa Melayu, biasanya bila kita kata sesuatu itu tidak sahih, bererti tak betul. Ada satu berita macam ni, eh betul ke macam ni, oh tak sahih tu, maknanya tak betul. Tapi dalam istilah ilmu hadis, tidak sahih bukan bermakna tidak betul, bermakna ia tidak memenuhi syarat hadis sahih. Maka da'if ini masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW, walaupun tidak sebagus yang sahih. Makanya ulama' berpegang dengan hadis yang da'if ini pada skop-skop yang tertentu. Seperti hanya hadis itu bercerita tentang kelebihan, bukan tentang hukum. Kalau hukum, para ulama umumnya nak hadis tu sahih, nak kata ini halal, ini haram, kena ada satu keyakinan. Tapi misalnya ada riwayat yang mana
Nabi SAW bersabda, man qara'a surata Yasin lailatal jumaati ghufira lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat akan diampunkan dosa dia. Jadi hadis ini dhaif. Tapi kan cerita diampunkan dosa kalau baca baca Yasin pada malam Jumaat itu kan fadilah namanya, kelebihan. Adapun hukum baca Yasin orang dah pasti, iaitu sunat. Kerana Yasin ini termasuk Al-Quran. Baca Al-Quran hukumnya sunat, dapat pahala. Jadi oleh kerana dia hanya cerita tentang fadilat, maka ulama masih membenarkan kita menjadikan itu sebagai motivasi untuk beramal. Tapi kalau nak kata pasti ini daripada Nabi SAW, tak boleh. Kerana dia hadis dhaif. Kita beramal tu atas dasar berjaga-jaga, kot memang Nabi kata kita tak terlepas fadilat. Dan konsep berjaga-jaga ni bukan sahaja dalam ilmu hadis, dalam kehidupan harian kita juga kita amalkan. Saya selalu bagi contoh, orang yang memandu dalam keadaan lebih pada speed limit. Maklumlah speed limit 110. Ya, tuan-tuan pun tahu 110 kalau kat highway itu terasa slow benar kan. Pula kalau bawa Mercedes, bawa BMW kan. Kalau kancil boleh tahanlah 110 sebagai speed limit. Kalau Mercedes dekat highway tak tahan dia. Jadi di tengah sedap katakan 15, 16, tiba-tiba dia nampak kereta sebelah sana bagi beam, bagi apa, hal lampu tinggi kan. Biasanya kita akan slow down untuk berhati-hati sebenarnya. Bila dia bagi beam, belum pasti kata ada speed trap. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia nak memotong. Boleh jadi dia bagi beam dengan sebab lain. Tetapi ada tak kemungkinan dia bagi beam tu kerana dia nak bagi tahu di depan sana ada speed trap? Ada. Walaupun ia hanya sekadar kemungkinan, tapi kita slow down kerana dasarnya berhati-hati. Jadi sama juga dalam konsep hadis doa. Ada tak kemungkinan itu hadis Nabi SAW? Ada. Jadi kita berhati-hati, tak apalah kita baca Yasin malam Jumaat. Kalau benar itu daripada Nabi SAW, kita dapat kelebihan diampunkan dosa. Baik. Diampunkan dosa ni kadang kita tak terasa sangat. Biasa-biasa diampunkan dosa sebab kita tak nampak. Tapi cuba cakap misalnya siapa yang buat macam itu, baca Yasin malam Jumaat, segala hutang-hutang dia di bank akan dilupuskan. Tak payah bayar dah hutang rumah, hutang kereta. Mahu petang-petang dah standby dengan surah Yasin lah kan, malam Jumaat. Kadang-kadang kita kena visualize apa yang dijanjikan dalam bentuk pahala dan sebagainya. Kalau kita tak visualize, kita tak hargai. Contohnya especially untuk orang lelaki, sembahyang jemaah itu melebihi daripada solat fardu 27 kali ganda. Kita dah selalu dengar ustaz ceramah macam tu. Tapi kita masih lagi tak kisah nak sembahyang jemaah. Asal sembahyang sudahlah. Ya. Dan lagi satu pelik sikap masyarakat kita especially, kalau Arab mungkin lain sikit. Kalau kita perhatikan di R&R, orang kita ni dia suka macam nak sembahyang seorang. Bahkan kalau dia datang awal, dia cari bucu belah kanan sekali, belakang sekali. Kira-kira orang dah tak boleh ikut dia jadi imam. Padahal apa salahnya? Dia kan 27 kali ganda. Jadi dia tak nampak kelebihan tu. Tapi kalau dikatakan, okay, tuan buat kerja ni, kalau tuan buat seorang-seorang, kami bayar RM1,000. Tapi kalau tuan bakat-bakat buat, kami bayar RM27,000. Confirm kita beria. Buatlah buat ramai-ramai tu lebih senang. Dapat lebih daripada buat seorang. Jadi kita kadang-kadang kena visualize macam itu. Kadang saya berfikir untuk diri saya lah. Kadang-kadang kita tak pergi jemaah, alasan kita macam tak sedap badan, tak larat, so tak apalah kat rumah je. Tapi genuine tak kita punya alasan tak sedap badan tadi? So kita test. Kalau dalam keadaan kita tak sedap badan tu, ada kawan call, kau datang jumpa aku sekejap, dekat mana, dekat sekian-sekian, nak buat apa? Aku nak bagi ni hajat, ada RM5,000 orang suruh bagi. Agak-agak startnya kereta tak? Hilang pula tak sedap badan tadi. Tadi tak larat. So kadang-kadang kita nak kena berpolitik dengan diri kita sendiri. Sebab dalam diri kita tu ada yang namanya nafsu. Kalau kita tak kalahkan nafsu, nafsu akan memperhambakan kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi itu selesai. Kita masuk bab yang kelima, tentang makna ibadah. Ini sebenarnya Ustaz Mahdi masukkan dengan tujuan untuk menolak kekeliruan yang berkaitan tentang masalah tauhid dan syirik. Jadi ini masalah yang sangat penting, yang mana telah berlaku dalam sejarah, golongan yang keliru tentang isu tauhid dan syirik ini ada dua kemungkinan. Dua-dua ni sangat-sangat berbahaya. Pertama, dia sendiri akan tergelincir di dalam perbuatan-perbuatan syirik. Dia buat benda syirik. Ini
bahayalah dia boleh jadi terkeluar dari Islam. Yang kedua, kalau dia tidak faham konsep tauhid dan syirik, dia nanti akan menuduh orang Islam sebagai musyrik. Dia kata orang ni buat macam ni, orang yang sudah musyrik. Dan ini yang berlaku dalam sejarah di negara Arab. Apabila mereka menuduh orang-orang Islam lain sebagai musyrikin, mereka bahkan membunuh orang-orang ini. Dalam tragedi apa tu, kebangkitan gerakan Wahabi di Tanah Hijaz, ribuan umat Islam dibunuh kerana dituduh mereka ini adalah musyrikin. Saya ada berkenalan dengan satu orang doktor di Terengganu, Syed, Dr. Syed sekian nama beliau. Moyang beliau Sheikh Abdullah Az-Zawawi rahimahullah ta'ala, mufti mazhab Syafi'i di Makkah pada masa kejadian tragedi pada kurun ke 18 Masihi. Jadi moyang beliau ni mufti mazhab Syafi'i dibunuh oleh golongan ini. Lepas daripada sembahyang asar, selesai sembahyang asar, orang ini membunuh beliau kerana menuduh beliau musyrik, orang kafir. Halal darah boleh dibunuh. Jadi ini tajuk sangat penting. Dan di Malaysia pun saya difahamkan ada aliran sebegini. Aliran yang menuduh orang yang misalnya berdoa di kubur, dia kata penyembah kubur. Orang yang ambil berkat dengan wali-wali dianggap menyembah wali. Jadi ini tujuan dimasukkan di sini, ya. Soalan, apakah makna ibadah dan huraian ringkas tentangnya? Jawapan, ibadah ni kita boleh lihat dengan dua makna. Pertama, dari segi syarak, yang dipanggil ibadah hakikiyah, ibadah yang hakiki, dengan makna menyembah, iaitu dia adalah puncak kepada ketundukan dan setinggi-tinggi penghinaan diri. Dalam bahasa Arab disebut ghayatul khudu' wat tazallul. Betul-betul dia tunduk dan dia menghinakan diri dengan keyakinan bahawa yang diibadahkan itu adalah Tuhan, ya. Tadi sebut mempunyai rububiyah. Kenapa dia tunduk? Ya, kerana Tuhan suruh. Kita sembahyang misalnya, muka kita kita letak di atas lantai. Bahkan masa sujud kan posisinya muka lagi rendah daripada punggung. Jadi kenapa sampai macam itu? Kerana kita yakin yang memerintahkan kita buat itu Tuhan. Ada rububiyah. Dan yang kita sembah itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Walaupun kita usaha makan ubat, kita yakin yang bagi kesembuhan sebenarnya Allah. Kita usaha makan nasi, ya, kita yakin yang mengenyangkan adalah Allah. Jadi ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu Taala sahaja. Ibadah dengan arti kata menyembah, menuhankan, tidak boleh kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilakukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Taala, maka itu namanya syirik, dan bukan syirik yang dipanggil syirik khafi, ya. Ada satu syirik namanya syirik khafi. Khafi ni maknanya tersembunyi. Itu orang tu tak jadi kafir, tapi ibadah dia Allah tak terima. Apa dia? Riya. Dia buat satu amalan dalam hati dia, moga-moga orang puji dia. Moga-moga hari ni tak puasa lagi kan. Boleh ada air. Keritakan. Kalau lepas ni, jangan sediakan air. Sediakan boleh juga, ustaz lupa minum, dimaafkan. Baik. Jadi, meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah SWT dengan keyakinan bahawa yang diminta itulah yang memberi. Yang diseru itulah yang menyahut, yang dipohon itulah yang memperkenankan, secara hakikat maka itu adalah syirik. Jangan kita sangka syirik itu hanya sembah berhala, sembah batu, sembah pokok, sembah manusia. Bukan itu saja. Bila kita berkeyakinan makhluk itu ada kuasa lain daripada Allah, itu juga syirik. Sebagai contoh, satu orang dia makan nasi, keyakinan dia memang nasi itu yang mengenyangkan, bukan Allah. Tapi bukankah kita semua macam itu? Tak. Kita kaitkan antara cause and effect. Sebab itu yang biasa berlaku. Yang biasa berlaku adalah bila makan kita kenyang, dan bila tak makan kita lapar.
Jadi nak mengelakkan lapar, kita makan. Supaya kenyang, kita makan. Tapi kalau kita selidik keimanan kita sebagai orang yang beriman, kita tahu yang bagi kita kenyang adalah Allah. Alladhi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi makan, menghilangkan kelaparan daripada kamu. Jadi yang bagi kita kenyang itu adalah Allah. Begitu juga bila kita berubat, tak salah. Sakit, kita ambil ubat ni. Kalau kencing manis, ubat ni. Darah tinggi, ubat ni. Yeah. Migraine, ubat lain lagi. Yeah. Kenapa? Kerana itu namanya usaha dan ikhtiar. Kita kaitkan antara cause and effect. Biasanya kalau pening, ambil Panadol misalnya, hilang pening. So next time kita pening, ya kita ambil Panadol lagi. Tapi kita kena yakin bahawa yang menyembuhkan penyakit kita bukan ubat-ubatan tadi, tetapi Allah. Kalau Allah yang sembuhkan, tak payahlah saya berubat. Dah. Yang kamu berubat tu namanya usaha ikhtiar. Sama seperti kamu makan supaya kenyang. Usaha dan ikhtiar tu kamu kena buat. Tetapi kalau dari segi akidah, kita kena yakin yang mendatangkan manfaat dan juga mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya, yang pertama ni kita panggil menyembah. Menyembah ni hanya boleh kepada Allah. Itu yang dengan sultan-sultan tu, yang tu dia panggil angkat sembah. Itu lain. Tak ada yang kita angkat sembah sultan tu menuhankan. Ke ada orang anggap Tuhan tu apa, sultan itu Tuhan? Tidak. Cuma istilahnya angkat sembah. Ya. Kalau orang polis dia panggil apa? Angkat tabik. Tabik. Adakah bila macam itu sembah kepada ketua? Tidak. Bila macam ini juga adakah menyembah kepada sultan? Tidak. Itu hanya adat yang berbeza untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang berbeza. Cuma kalau sujud tu tak boleh kerana dilarang oleh Nabi SAW. Kalau orang tu hormat pada satu orang yang lain, maka nak zahirkan kata dia hormat, dia sujud. Dalam syariat kita itu dilarang. Kalau dalam syariat Nabi yang terdahulu ada, misalnya saudara pada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sujud. Jazakallah khairan. Terima kasih. Terima kasih menyesalkan kebetulan. Kering dekat pula. Jazakallah. Baik. Jadi bila kita katakan menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala ini haram dan syirik, pelakunya itu terkeluar dari Islam walaupun dia menyembah kepada sesuatu yang mulia. Dia menyembah malaikat misalnya, atau dia menyembah Nabi misalnya, tetap hukumnya haram dan syirik. Ibadah dengan makna yang kedua, ini ibadah yang umum. Maksudnya dia buat ibadah tapi bukan dia menyembah. Contoh ya, melakukan kebaikan-kebaikan hasanat, iaitu perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa? Hormat kepada ibu bapa. Kan dalam Al-Quran disebut lepas daripada wala tusyriku, jangan kamu tusyrikkan Allah Taala, akan disebut wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa tu hendaklah berlaku ihsan, kena buat baik. Jadi bila kita jumpa ibu bapa kita, kita cium tangan, kita hormat kepada dia, ya, adakah kita menyembah ibu bapa? Tidak. Jadi ibadah atau tidak menghormati ibu bapa, ibadah. Dapat pahala. Bahkan sebaliknya, kalau kita tidak menghormati, misalnya kita berkasar dengan ibu bapa, kita menyakiti hati ibu bapa, itu kan haram, berdosa. Jadi menggembirakan hati ibu bapa, menghormati itu adalah ibadah, tetapi bukan dengan arti kata menyembah. Jadi yang seperti ini boleh dilakukan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cium tangan, kita cium dahi, ya, boleh. Dan memang kita pun tidak boleh pun mengatakan cium tangan Allah atau cium dahi Allah. Tapi ada orang menyangkakan orang ni dah buat benda yang haram sebab dia cium tangan ulama. Dia ni sembah ulama. Bukan. Memang itu ada nilai ibadah, tetapi bukan dengan arti kata menyembah. Ini boleh dilakukan kepada selain daripada Allah Ta'ala, tapi masih sama. Kalau dari segi i'tiqad masih sama, iaitu yang dikatakan makhluk-makhluk yang kita muliakan tadi itu tidak boleh dianggap ada rububiyah, tak boleh dianggap ada ketuhanan. Kalaupun dia muliakan ulama, sekadar sebagai ulama,
jangan sekali-kali dia ada i'tiqad bahawa oh, orang ni oleh kerana ada karamahnya, ada perkara-perkara yang pelik berlaku pada dia, dia sudah ada ciri ketuhanan pada dia. Ini biasanya berlaku pada ajaran sesat. Mereka akan menuhankan guru dia ataupun ketua dia, leader dia tu akan dituhankan. Ini tak boleh. Tapi kalau kita hanya menghormati dengan i'tiqad, mereka ini hanya makhluk ya, yang tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah, maka itu boleh. Mereka sebenarnya tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Hatta bila kita hormat dan muliakan kepada Nabi SAW, kan bila kita ziarah ke makam Nabi SAW dengan penuh hormat, kita bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah dan seterusnya, kita tidak ada i'tiqad bahawa Nabi SAW itu Tuhan. Hanya kan kita tahu Nabi SAW ni makhluk Allah yang mulia, Habibullah, kekasih Allah ya, dan sebagainya. Jadi termasuklah di dalamnya, yang ini yang jadi kekeliruan adalah beberapa amalan ini, iaitu pertama tawassul, kedua adalah istighasah dan isti'anah, sama je makna dia, dan yang ketiga adalah tabarruk. Tabarruk ni ambil berkat. Jadi kalau bahagian PDRM yang E8 kan, yang terlibat dengan counter terrorism, mereka katanya kena tahu benda ni. Sebab ini salah satu punca setengah orang terlibat dengan terorisme. Salah satulah, bukan satu-satunya punca ya. Salah satu punca, bahkan dulu ada yang ditahan satu orang kerana dapat detect dia nak pergi bom Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kerana dianggap Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni Jabatan Mufti yang syirik. Kenapa? Kerana membenarkan tawassul, kerana tidak melarang istighasah, kerana membenarkan tabaru. Jadi kita nak cuba faham satu persatu istilah ni ya, supaya macam mana yang dikatakan tauhid, macam mana yang dikatakan syirik itu jelas. Baik, semulai dengan tawassul terlebih dahulu. Tawassul ini adalah perkataan bahasa Arab. Dia punya kataan asalnya adalah perbuatan tawassala ya tawassalu, bererti mengambil sesuatu sebagai wasilah. Kita menjadikan sesuatu sebagai medium ataupun jalan atau wasilah ya, untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Dan ini diperintahkan di dalam Al-Quran secara umum. Secara umum Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kamu cari wasilah, jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi secara asas tawassul itu disuruh dalam agama kita, mengambil sesuatu sebagai wasilah untuk dapat ridha Allah, untuk dapat perkenan doa daripada Allah, itu disuruh dalam agama kita. Yang sepakat adalah menjadikan ibadah sebagai wasilah. Orang tu nak dapat ridha Allah, dia rajin sembahyang. Orang tu nak dapat ridha Allah, dia rajin sedekah. Orang tu nak dapat ridha Allah, dia tolong anak yatim. Jadi amal ketaatan ini menjadi wasilah kita mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tidak ada isu. Okay. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk mendapat perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat benda itu supaya Allah Taala memperkenankan doa kita. Itu juga dinamakan tawassul ya. Baik. Ada antara amalan tawassul untuk mendapat perkenan doa ini disepakati oleh semua. Semua kata bagus, tawassul macam itu bagus. Dan ada sebahagian daripada apa yang dilakukan untuk mendapat perkenan doa ini berlaku kekeliruan. Jadi ini yang kita nak fokus ya. Okay. Apa dia tawassul yang tak ada pertikaian dulu? Kita ambil yang senang dulu ya, yang tak ada perbalahan. Iaitu pertama, tawassul dengan asmaullahil husna, al asmaul husna. Kita dalam berdoa, kita tawassul dengan nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat kita lah. Misalnya kita rasa urusan rezeki kita agak sempit ya, susah urusan rezeki, maka kita tawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq misalnya. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzukna rizqan halalan wasi'an tayyiba misalnya. Itu sepakat umat Islam kata tawassul macam itu bagus.
sebab diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Taala mempunyai nama-nama yang elok, maka seru Allah dengan nama-nama ini. Misalnya kita nak berdepan dengan musuh, mungkin tuan-tuan kerap berdepan dengan penjenayah dan sebagainya. Mungkin ada kalanya dah ada operasi besok, dibimbangi ini penjenayah yang berbahaya, yang apa tu highly dangerous. Jadi mungkin boleh baca yang qahhab, yang jabbar, seumpama dengannya. Atau ada orang nak dapat ilmu, dia rasa susah belajar, payah nak dekat, dia berdoa ya, ya alim, ya hakim. Ini tawassul dengan nama Allah sepakat, ya, tidak ada yang komplain. Yang kedua yang sepakat di kalangan umat Islam adalah tawassul dengan menyebut amal soleh dalam doa kita. Misalnya satu orang tu diuji dengan penyakit yang mana dia dah usaha ikhtiar untuk berobat bertahun-tahun pun tidak baik. Katakan sudah 5 tahun dia sakit, masih tak sembuh-sembuh. Akhirnya dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, satu masa dahulu ketika aku sihat, aku telah ditawarkan rasuah sebanyak RM50,000 misalnya. Lalu aku sangat teringin, RM50,000 banyak, tapi aku ingat ini adalah perkara yang kau haramkan, maka aku menolak. Kalau itu ya Allah adalah amal soleh di sisimu, tolonglah kau sembuhkan penyakit yang sedang menimpa aku sekarang. Ha, gitu. Contoh ya. Ha, kenapa saya bagi contoh menolak daripada mengambil rasuah? Kerana ada setengah orang dia ingat amal soleh ni hanya buat benda baik. Semayang, sedekah, tolong anak yatim, dia tak perasan. Termasuk amal soleh menahan diri daripada membuat perkara yang haram. Jadi itu juga dianggap sebagai amal soleh. Bahkan dalam kisah yang tiga orang lelaki Bani Israel yang terperangkap di dalam gua, berlaku tanah runtuh, masing-masing terperangkap dalam gua, jadi masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang dilakukan. Salah seorang daripadanya itu adalah dia hampir-hampir berzina. Sudah hampir-hampir dia berzina, tetapi bila perempuan itu macam terpaksa, perempuan itu ada masalah kewangan, dia macam ambil peluang. Dia kata, saya boleh bantu awak, tapi dengan syarat kalau saya bantu, awak kena bersama dengan saya. Jadi hampir-hampir nak berlaku perkara itu, perempuan itu macam berpesan pada dia, kamu kena takut kepada Allah. Dia terus tak jadi. Jadi dia sebut dalam doa dia, kalau itu adalah amal soleh di sisimu ya Allah, lepaskanlah kami daripada gua ini. Lebih kurang begitulah maksud dia. Jadi Allah gerakkan sedikit sampai ketiga-tiga berdoa celuh dia nak keluar daripada gua itu. Jadi ini juga sepakat, menyebut amal soleh di dalam doa itu adalah satu bentuk tawassul yang baik. Dia mula berlaku kekeliruan apabila melibatkan tawassul dengan menyebut orang soleh. Di sini sudah ada sebagian umat Islam dia jadi keliru. Misalnya dalam doa kita menyebut ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu. Yang paling soleh dia kadang orang soleh, dia telah Nabi. Terus kita tawassul kepada Allah, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, engkau pemudahkanlah urusanku ini. Okay. Ataupun ya Allah dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jalani, wali Allah, engkau sembuhkanlah penyakit yang sedang menipu aku sekarang ini, misalnya. Jadi tawassul dengan orang soleh ini, ada sebagai umat Islam dikata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab orang soleh kan makhluk. Jadi kamu menjadikan makhluk sebagai wasilah, perantaraan. Jadi ini adalah syirik, kata dia. Bila kamu menyebut orang soleh di dalam doa, sedangkan orang soleh itu adalah makhluk, maka itu adalah syirik. Ini saya perhatikan dikatakan barangkali oleh orang yang tak belajar betul-betul lah dalam bab agama, kerana ini jelas salah. Ini bercanggah dengan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajar tawassul dengan menyebut orang soleh. Bahkan diamalkan oleh sahabat. Sahabat Nabi juga bertawassul dengan menyebut orang soleh ketika istisqa, minta hujan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebut, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan Rasul-Mu, dengan Nabi-Mu, engkau beri hujan kepada kami.
Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, itu Al-Abbas. Berilah hujan kepada kami. Jadi kalau haram atau syirik, mustahil Nabi ajar. Kalau haram atau syirik, mustahil sahabat Nabi amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasannya adalah kerana orang soleh itu makhluk, dia boleh terima tawassul dengan amal soleh. Amal soleh juga makhluk. Kita jangan ingat kita saja makhluk. Perbuatan kita juga makhluk. Sembahyang kita, puasa kita, semua itu makhluk. Allah yang jadikan. Dalam Al-Quran jelas Allah sebut tentang perkara ini. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu amalkan. Jadi berdasarkan Al-Quran jelas, kita makhluk Allah. Amal kita soleh atau tidak soleh adalah makhluk Allah. Jadi apa justifikasi sebut satu makhluk dalam doa, iaitu amal soleh, boleh, bagus. Sebut satu makhluk yang lain dalam doa, iaitu orang soleh, syirik. Tak mungkin, sama-sama makhluk. Kalau semata-mata sebut makhluk dalam doa syirik, maka kepatutnya dia dua syirik. Amal soleh juga tak disebut. Sedangkan dalam hadis yang Nabi SAW ceritakan itu, jelas bahawa tiga orang itu diperkenankan doa selepas menyebut amal soleh. Kemudian menyebut orang soleh antaranya adalah ketika satu orang buta datang berjumpa dengan Nabi SAW, meminta agar didoakan oleh Rasulullah supaya matanya sembuh dari buta. Jadi Nabi SAW memberitahu, kalau kamu sabar lebih baik, kalau kamu nak ya boleh. Jadi dia kata dia nak supaya sembuh sebab susah. Dia tak ada orang nak pimpin dia bawa ke sana kemari. Jadi dia susah. Jadi Nabi SAW tidak mendoakan, tapi Nabi ajar kepada dia pergi ke tempat wuduk dan berwuduk, kemudian solat dua rakaat. Ini mungkin kita boleh katakan salah satu dalil solat sunat hajat. Ada hajat, solat dua rakaat. Kemudian hendaklah kamu berdoa dengan doa ini. Doa yang Nabi SAW ajar tu ada mengandungi tawassul, ya, iaitu Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ini doa biasa. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Nabi Rahmat, Nabi Muhammad. Nah, kan dalam doa Nabi ajar sebut nama Nabi. Dan Nabi ajar lagi, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati litukta. Wahai Muhammad, aku bertawajuh menghadap kepada Tuhanku denganmu pada hajatku, moga-moga diperkenankan. Jadi perawi hadis tadi menceritakan tidak lama selepas itu orang itu datang dalam keadaan sudah tidak buta lagi. Jadi takkanlah Nabi SAW ajar satu benda yang sebenarnya benda itu syirik, mustahil. Jadi siapa yang mengatakan tawassul dengan orang soleh syirik, pertama kerana menyebut makhluk, itu bercanggah dengan pendirian dia tentang amal soleh boleh, kata dia. Sedangkan amal soleh juga makhluk. Kemudian yang kedua, bercanggah dengan hadis tadi yang Nabi SAW ajar doa tawassul, dan bercanggah dengan perbuatan sahabat yang Sayyidina Umar bila minta hujan, namanya istisqa. Tempat kita jarang buat istisqa, tak minta pun hujan selalu, kan? Nah, tapi di negara Arab, saya duduk kat Jordan, memang mereka kalau lambat turun hujan, mereka akan buat istisqa sebab dia dah tanam benih tu. Kalau hujan tak turun, nanti tak menjadi. Dia mesti tunggu hujan turun. Jadi dia akan buat istisqa. Jadi masa istisqa itulah Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Abbas, bapa saudara Nabi, berilah hujan kepada kami. Tak mungkinlah sahabat Nabi seumpama Sayyidina Umar tak faham tauhid dan syirik. Lalu ada yang mengaji, yang belajar agama tapi masih keliru dalam bab ini. Mereka tak kata macam itu. Mereka tak kata, oh orang soleh ni makhluk, sebut makhluk syirik. Tidak. Mereka membezakan, iaitu kata dia, tawassul dengan orang soleh boleh, dengan syarat orang soleh tu masih hidup. Tapi kalau tawassul dengan orang soleh yang telah mati, khilaf, kata dia, ada khilaf. Yang kuat adalah haram. Tak boleh tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia.
Hanya kan kalau orang soleh itu masih hidup, boleh kita pergi jumpa dia. Tok Guru, Tuan Lebai, Pak Haji, saya ada hajat ni, tolong doakan saya. Macam tu boleh. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, macam itu boleh, kata dia. Tapi kalau dalam doa kita, kita sebut, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi mu, Nabi dah wafat. Ya Allah, dengan kemuliaan Syahabda Qadir Jalani, Syahabda Qadir Jalani dah meninggal dunia. Maka yang macam itu, kata dia, tak boleh. Jadi ini jelas bercanggah dengan dalil dan bercanggah dengan rasional di belakang tawasul. Tawasul adalah menyebut sesuatu yang mulia dalam doa supaya Allah perkenankan doa kita. Antara yang mulia, nama Allah, Asmaul Husna. Antara yang mulia adalah amal soleh. Antara yang mulia adalah orang soleh. Soalan, adakah kemuliaan orang soleh itu terbatal dengan sebab dia mati? Dia dulu mulia, orang soleh, orang baik. Bila mati dah tak mulia lagi. Kan tidak. Kemuliaan seseorang tidak terbatal dengan sebab kematian. Nabi SAW mulia. Tak mungkin Nabi SAW hanya mulia ketika baginda hidup, lalu selepas wafat baginda sudah tidak mulia. Tak mungkin. Maka asas menyebut sesuatu dalam tawassul adalah kemuliaan. Oleh kerana kemuliaan tidak terbatal dengan kematian, maka tidak ada asas mengatakan tawassul hanya boleh dengan orang hidup, tawassul dengan orang mati haram. Itu hanya berfatwa tanpa ada dalil. Dan ini tidak ada fatwa di kalangan ulama salaf. Kalau ada yang rajin ikut dialog saya di Perlis pada 11 Februari tentang isu aliran Wahabi, saya ada tanya kepada Ustaz Salman Ali yang mempertahankan aliran Wahabi. Saya tanya, ada tak ulama salaf yang mengharamkan? Bahkan saya kata tanya tentang istighosah. Istighosah ni minta tolong, kita belum bincang lagi. Dia tak boleh bawa. Sebelum itu lagi dalam musyarat yang dihadiri oleh orang-orang bijak pandai lah, ada PhD dan sebagainya pun, saya tanya, ada tidak dalil Quran hadis yang mengharamkan istighosah? Asalnya mereka jawab ada. Ada banyak, kata dia, dalam Quran semua. Saya kata okey, bawa satu. Dah ada banyak, bawa satu je. Sampai habis musyarat, seorang pun tak bawa. Jadi dalam dialog saya fikir mungkinlah Quran hadis tu nak cari ayat yang direct to the point, mungkin tak jumpa. Okey, ulama kan yang memahami Quran hadis ni ulama, dan mereka kalau boleh nak ikut ulama salaf, kita pun sama juga. Jadi saya tanya, siapakah ulama salaf yang mengharamkan? Pun tak ada jawapan. Dan dia bagi jawapan adalah ulama yang datang kemudian. Tapi bila kita cek pun, ulama yang disebut tu pun bahkan mengajar istighosah, bukan mengharamkan. Tapi biasalah dalam debat ni, asal nampak boleh jawab dulu kan. Betul salah orang tak cek. Orang nampak macam kita betul, kita confident jawab. Itu katanya biar bodoh asal confident tu, ada masalah juga kat situ. Tapi bukanlah bodoh, maknanya biar salah asal confident, orang ingat betul. Baik. Jadi pertama, bercanggah dengan rasional di belakang tawassul, iaitu menyebut sesuatu yang mulia. Kematian seseorang tidak membatalkan kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil. Dalil membenarkan tawassul sudah ada. Bila Nabi SAW ajar pada orang buta tu suruh doa tawassul, adakah Nabi SAW mengatakan, ini doa macam ini, kalau saya masih hidup, boleh baca. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, jangan baca doa macam ni, haram. Sebab tu Nabi kena terangkan. Sebab Nabi SAW kan bersifat tabligh. Kalau ada hukum haram macam itu, Nabi SAW pasti akan terangkan. Tak ada. Maksudnya umum tawassul ni dengan Nabi SAW, ketika bagi dia hidup boleh, sebab bagi dia wafat juga boleh. Kemudian kefahaman yang mengatakan tawassul dengan orang mati itu haram bercanggah dengan kefahaman sahabat Nabi. Seorang sahabat bernama Uthman, ya, Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, didatangi oleh seorang lelaki. Lelaki ini dia ada hajat nak jumpa dengan khalifah. Khalifah pada masa itu adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maknanya masa itu Nabi dah wafat lamalah. Jadi dia kata tak dapat, asyik terhalang, khalifah tak jumpa dia. Yalah, kalau khalifah, kalau zaman kita ni apa, agung, Perdana Menteri, bukan senang nak jumpa. Jadi bila diadukan kepada Uthman bin Hunayf nasibnya, Sayyidina Uthman bin Hunayf mengajar pada dia, kamu baca doa macam ini, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan seterusnya. Jadi dia baca.
Tak lama lepas tu, dia pergi ke tempat khalifah. Elak pula penjaga pintu tu, pimpin tangan dia ajak masuk. Dudukkan dia sekali atas satu tikar dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tanya, ada hajat apa? Dia pun terangkan begini-begini. Sayyidina Uthman pun tunaikan hajat dia. Dan siap pesan lagi. Lain kali kalau kamu ada apa-apa hajat, datang jumpa saya. Mudah sangat. Ini mungkin Uthman bin Hunayf ada rekomen kot. Kadang kita nak jumpa menteri ini, kalau ada orang rekomen, mudah sikit. Sebab kita nak buat appointment kan. Jadi dia fikir macam itu. Mungkinlah Uthman bin Hunayf ni ada rekomen nama aku dekat khalifah aku. Jadi mudah. Jadi jumpa dengan Uthman bin Hunayf, dia kata, jazakallahu khairah. Moga-moga Allah beri kebaikan kepada kamu, balasan baik, kerana kamu tolong bercakap dengan khalifah, jadi mudah urusan saya. Jawab Uthman bin Hunayf, wallahi demi Allah, saya tak ada bercakap apa pun. Saya tak ada jumpa khalifah cakap pasal hal kamu pun. Tapi doa yang saya ajar pada kamu tu, dulu ada satu orang buta datang berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi ajar doa tu. Berarti apa? Berarti sahabat Nabi faham, doa tawassul tak mesti masa Nabi hidup. Sebab tu dia ajar masa Nabi dah wafat. Saya nak tanya, dalam bab agama siapa lebih faham? Sahabat Nabi ke Wahabi? Sahabat Nabi atau Wahabi? Sahabat Nabi. Yang belum haramkan ni Wahabi. Kalau kita faham, sahabat Nabi tentu lebih faham agama daripada Wahabi. Wahabi baru wujud dalam 200 tahun kebelakangan ini. Jadi tak mungkin membeza-bezakan tawassul dengan orang hidup boleh, tawassul dengan orang mati haram. Itu namanya tahakkum, berhukum sesuka hati. Dalil tidak ada. Kalau ada, datangkan. Paling-paling syubhatul dalil, sangkaan kononnya itu dalil. Apa dia? Iaitu kejadian yang kita ceritakan tadi. Kata dia, apabila Sayyidina Umar istisqa minta hujan, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa? Dia banyak berkalau. Golongan ini dia suka kalau. Kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa tak Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi terus? Jadi dia tak faham konsep itu. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, tawassul Sayyidina Umar dengan Al-Abbas bukan menunjukkan tak boleh tawassul dengan orang mati, tapi menunjukkan boleh tawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang mungkin terfikir tawassul ni hanya boleh dengan Nabi je. Sebut Nabi boleh, sebut orang lain tak boleh. Jadi bila Sayyidina Umar buat macam itu, jelas bahawa tawassul boleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan boleh juga dengan mana-mana orang yang mulia, ya, yang mulia maksudnya daripada sudut agama. Orang yang soleh, orang yang wara, orang yang alim, begitu. Dan tak ada Sayyidina Umar kata, aku tawassul ini dengan sebab Nabi dah wafat. Bahkan dalam kata-kata Sayyidina Umar adalah menunjukkan tawassul itu kerana kemuliaan Al-Abbas. Sayyidina Umar beritahu kepada umat Islam, dulu masa Nabi SAW masih hidup, Nabi memandang Al-Abbas seolah-olah anak memandang bapa. Maksudnya Nabi muliakan betul Al-Abbas ni, bapa saudara beliau. Al-Abbas ni adik-beradik Abdullah. Maknanya paternal uncle, ya. Pakcik pada Nabi yang Nabi sangat hormat. Dan memang Nabi hormat Abu Talib. Lagi Al-Abbas jelas beliau masuk Islam, jadi Nabi hormat beliau. Lalu Sayyidina Umar kata, hendaklah kamu itu ikut macam Nabi kamu, hormatilah Al-Abbas, jadikanlah dia sebagai wasilah dalam doa kamu. Jadi alasan kamu Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi memuliakan Al-Abbas. Begitu. Baik, selesai bab tawassul. Ada sebarang soalan tentang tawassul? Okey. Yang kedua mudah sikit. Yang payah tu nanti kita tunggu puasa ataupun kita tunggu lepas raya lah. Sebab kuliah yang dijadualkan 27 bulan ni terpaksa skip. Saya baru dapat maklumat kena hadir mesyuarat di Kuantan pada hari yang sama. Jadi tak dapat nak teruskanlah 27 bulan. So kalau nak sambung lepas raya pun okey. Puasa ni ialah cabarannya tu lah. Kadang kita mengantuk, kadang kita lapar. Sekarang pun lapar tapi boleh makan. Puasa. Tak puasa mengantuk juga kalau kuliah. Masa tak? Asal kuliah ngantuk. Asal kuliah ngantuk. Kenapa? Sebab nafsu tak suka. Nafsu tak suka dengan benda-benda yang ada elemen ibadah, ada elemen ilmu. Mana ustaz tahu? Ya, ustaz pun macam tu juga.
Sekarang taklah sebab ustaz yang menyampaikan. Cuba ustaz yang duduk dalam kuliah, baru ngantuk je ke? Baik. Jadi yang kedua ni mudah, iaitu tabarruk. Tabarruk, perkataan bahasa Arab ya, tabarroka ya tabarroku, iaitu ambil berkat, senang cerita. Bukan berkat orang Jawa, berkat orang Jawa tu dia bagi apa tu? Macam bekal makanan ya. Isteri saya keturunan Jawa tapi dia pun tak pandai sangat bahasa Jawa. Bolehlah. Cakap kurang faham boleh. Jadi kalau dia pun tak berapa, saya lagi tak berapa, saya orang Terengganu. Wismangan tahu Wismangan. Waras sepora. Sikit-sikit. Slang yeah. Mungkin Terengganu dengan Jawa lebih kurang kot slang. Baik. Jadi maksudnya ambil berkat di sini apa? Kita mengambil kebaikan. Kerana berkat ini pada pada bahasa Arab barakah. Barakah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi secara umumnya ada orang keliru, dia kata mana boleh boleh ambil berkat ni syirik. Ini yang tak mengaji lah kot. Kalau yang mengaji dia kata hanya boleh ambil berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan selain daripada Nabi tak boleh ambil berkat. Ini juga hukum tanpa dalil. Bahkan bercanggah dengan dalil. Kerana dalam hadis Nabi SAW pernah meminta orang mengambil air daripada kesan wuduk. Orang Islam berwuduk, Nabi suruh ambil air itu untuk Nabi ambil berkat. Kalau Nabi sendiri ambil berkat daripada kesan sentuhan orang-orang Islam, kenapa kita nak melarang? Tak mungkin. Kerana memang kebaikan banyak pada Nabi SAW, tidak menafikan kebaikan pada umat Nabi yang soleh, yang baik dan sebagainya. Ada kebaikan. Baik. Antara dalil boleh ambil berkat adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat bila Nabi SAW berwudu. Kan Nabi SAW berwudu, air itu kan jatuh ke bawah. Jadi air yang jatuh ke bawah itu akan ditadah oleh para sahabat, masing-masing menyapu ke muka dan ke badan. Ada yang terlambat, tak sempat, dia tengok ada lagi kesan air di badan kawan dia, dia ambil juga yang tu sapu. Kalau haram, jatuhlah Nabi larang. Jangan buat ni, haram. Tak boleh ambil berkat. Nabi biarkan saja. Bahkan dalam kejadian yang lain, bila Nabi SAW tahallul, tahallul daripada ihram, caranya macam mana? Cukur kepala kan? Cukur kepala. Ataupun kalau yang tak ada rambut, lalukan saja sebagai syarat. Itu tahallul. Kita dah tak lagi, kalau ihram, benda ni tak boleh buat. Cabut bulu tak boleh, potong kuku tak boleh, itu tak boleh. Bila tahallul dah jadi halal balik. Okay. Jadi bila Nabi SAW bercukur, rambut yang Nabi SAW cukur itu Nabi bagi pada sahabat, dan Nabi bagi pada sahabat suruh bagi-bagikan pada sahabat yang lain. Nak buat apa rambut? Ya untuk tabarruk, ambil berkat. Bukan boleh makan, bukan boleh buat baju, untuk ambil berkat. Bahkan sahabat Nabi panglima perang yang digelar sebagai Safullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, itu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, bila dapat rambut Nabi memang dia gunakan untuk ambil berkat. Caranya diletak dalam kain serban, diikat dan dia pergi berperang. Dan satu masa hilang kain serban dia. Kelam kabut. Yalah, bos hilang. Suruhlah orang-orang bawah ni cari. Cari mana saya punya kain serban. Akhirnya orang jumpa, ya nampak macam buruk je. Ini pun nak kalut, beli lain pun boleh. Agaknya lah terfikir macam tu. Jadi senang kali Al-Walid terangkan. Yang tak tahu dalam kain serban ini ada 3 helai rambut Nabi SAW. Dan semenjak saya letakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban saya, senantiasa Allah beri kemenangan kepada saya dalam peperangan. Yang bagi peperangan, Allah atau rambut? Allah. Habis yang letak rambut, itu namanya ambil berkat. Boleh ambil berkat ni, usaha ikhtiar. Yang bagi tetap Allah juga. Baik. Lagi dalam Al-Quran, diceritakan kisah bagaimana seorang Rasul yang diuji dengan sakit mata, Allah sembuhkan dengan berkat baju seorang Rasul yang lain. Iaitu Nabi Ya'qub alaihissalam diuji dengan sakit mata. Mungkin kesan sedih, ya. Nabi Yusuf hilang, selalu menangis. Akhirnya mata tu tak jelas. Jadi apabila Nabi Yusuf alaihissalam tahu, Nabi Yusuf berikan pakaian dia kepada adik-beradik dia, kata, sapukan ke muka ayah. Jadi bila disapkan ke muka Nabi Ya'qub, elok, matanya elok kembali. Yang menyembuhkan sakit mata Allah atau baju? Allah. Habis yang susah-susah sapu itu namanya ambil berkat. Ha, jadi disetahu saya golongan Wahabi sendiri pun terima ambil berkat dengan kesan Nabi. Mereka tak tolak. Kecuali yang jahil-jahil lah. Yang jahil nampak jahil dia tak mengaji.
Tapi saya tak perhati tengok atau ulama-ulama mereka, mereka membenarkan berkat dengan kesan Nabi. Maksudnya kalau betul tu rambut Nabi, boleh celup dalam air minum ambil berkat, boleh. Ataupun kalau itu memang betul capal Nabi, boleh kita ambil berkat. Cuma mereka tak setuju kalau ambil berkat dengan yang lain daripada Nabi SAW. Di sisi kita, sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, apabila pakaian ataupun selimut Nabi SAW tu direndam dalam air, bila orang sakit diberi minum. Kata Imam Nawawi, ini menjadi dalil boleh mengambil berkat daripada kesan orang-orang soleh. Ada satu masa tu kecoh sekejap, ada budak-budak muda nak panjat gunung jerai, mereka mandi di perigi. Jadi ada orang buat bising, kata, ini apa ni, buat ritual-ritual pula kan. Naik-naik je lah gunung jerai nak pergi mandi di perigi, buat apa. Jadi di sisi kita tak ada masalah. Pertama, mandi je pun kan, nak bersihkan badan, nak ziarah kubur, nak selesa apa, tak ada masalah. Yang kedua, katanya sebab perigi itu digali oleh seorang soleh, seorang syekh yang soleh satu masa dahulu. Jadi kalau mereka sensitif lah. Ini kenapa pula ambil berkat dengan ini orang soleh, ini bukan Nabi. Kalau di sisi kita tak ada masalah. Sebagaimana kita boleh ambil berkat dengan kesan Nabi SAW, boleh juga kita ambil berkat daripada kesan orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i sendiri ambil berkat daripada pakaian murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dibasuh dan airnya tidak diambil berkat. Jadi ambil berkat ini termasuk usaha ikhtiar saja. Yang bagi kebaikan, yang bagi kesembuhan, yang bagi apa, semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau i'tiqad makhluk, itu jadi syirik. Termasuk makan ke, minum ke, berobat ke, kita kena jaga akidah kita, termasuk tabarruk tadi, ambil berkat. Katalah kita dapat rambut Nabi SAW. Ada orang kata, mana tahu tu rambut Nabi? Yalah, berdasarkan dia punya sanad dia lah. Ambil daripada siapa, daripada siapa. Tak ada kita hadis pun, yalah ini pada sanad hadis, ini sanad rambut. Kamu nak cari sanad rambut dalam kitab hadis, macam mana? Sanad rambut daripada orang yang simpan rambut, ambil daripada siapa? Daripada datuk, daripada awak ni. Kemungkinan besar ni rambut Nabi. Kalau kita tersilap pun, tidak mendatangkan satu kesalahan. Daripada kajian kita, maklumatnya ada, ini rambut Nabi. Atas dasar itu kita ambil berkat. Tiba-tiba sebenarnya bukan rambut Nabi. Itu kesilapan fakta, bukan hukum. Hukum masih boleh ambil berkat daripada kesan Nabi SAW. Jadi setakat itu insyaAllah, next kita akan bincang yang ketiga, iaitu istighosah. Istighosah ni maknanya minta tolong ataupun isti'anah. Ada soalan-soalan? Kita ada bukan dalam 4 minit lagi. Jadi saya ambil peluang ini untuk ucapkan selamat berpuasa Ramadan. Moga-moga Allah berikan hidayah taufik kepada kita melakukan ketaatan dalam bulan Ramadan, dan juga berjaya mengawal nafsu kita daripada melakukan kejahatan, dan moga-moga berjaya mencapai objektif la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum.